Belum itu. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan pemahaman jadi bagaimana cara memelihara ikan arowana, di mana kita memulainya atau membeli bibitnya mulai dari ukuran 10 sampai dengan 15 cm. Di mana nanti harganya itu ada yang harga 2,5 juta, jadi harga 2,5 juta ini yang super red. Kemudian pakannya itu ada ulat dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya beberapa teman yang telah berhasil memeliharanya dari ukuran yang seperti ini sampai dengan ukuran nanti sampai 38 cm. Nah, teman-teman bisa membayangkan berapa untungnya dari awal dia membeli 2,5 juta setelah sudah sebesar 38 cm, mungkin teman-teman bisa memperhitungkan berapa. Stop dulu. Indah bang ya. Dekat gak apa-apa. Sebelum keluar bener bang ya ini ya sisinya ya merah-merah ini ya. Ini kalau ditanya merah mas. Sudah umur ini sudah keluar nih hilang tuh ini teh kemarin ukurannya berapa bang? Ukuran 15-17. Ukuran 2 cm, 3 cm? Siapa ini? Yang ini dulu? Belinya? Hmm? Oh, belinya dulu 15 cm. 15 cm? Yang 15 sampai 17. Setelah dengan besar begini sudah umur berapa nih? Ini saya beli dari bulan Oktober. Tahun gak nyampe ya? Belum nyampe setahun. Belum. Oktober, November, Desember. Januari, Februari. Maret, April, Mei, Juni. 8 bulan. Besarnya lagi kan. Ini kan makan yang gini. Itu cara bang nyedot airnya pakai apa bang? Nyedot ininya nih, sisa-sisa makanannya. Sisa makanan? Pakai selang, masukin. Oh, pas saat dibuang. Dimutar ini kan? Iya, kalau mengurangi kan? Mengurang. Yeah. Selang, ditaruh situ, sedot ke sono. Sedot gini, gila sendiri. Oh, berarti selangnya ditaruh di dasar ini ya? Nah, ini. Baru ditarik? Ini kan sambung selang. Jadi kita gini aja, sedot gini. Kotorannya itu kalau gitu. Kan sedot ini, gini kan kalau sedot kan cukup airnya. Iya, iya. Gitu. Wah, ini besar nih. Satu dulu lah. Satu dulu lah. Ini kalau harga sebesar ini, harga berapa nih, bang? Kemarin kata yang melihat katanya 30 cm. Oh iya. Ini garis ini bang. Tiga delapan ya. Buset. Kaca itu supaya nggak loncat. Utama ini yang utama itu terus. Indah om ya, om ya. Di sini lebih terang dari sini. Oh, Pak Bos, Juragan Arowana Super Red. Jadi kalau dingin, dia ini nyala. Enggak ada cabut dan ini. Oh, itu pemanas, bang. Heeh.
Jadi kalau dia dingin, dia panas, pemanas ini punya menyesuaikan suhu 31 sampai 32. Oh. Nanti kalau 30 dia langsung mati gitu ya. Nah, nanti kalau udah sesuai dengan suhunya dia mati sendiri. Nanti kalau udah itu, ini kan untuk suhunya sesuai nih. Diatur 32 derajat. Sebenarnya 31 aja, tapi 32 pindah ke anget kan. Makanya nanti kalau udah dingin lagi dia nyala lagi. Masalah matinya gara-gara suhu kali bang ya? Ya sudah, sampean airnya mungkin nggak ada. Dia kaget ya, duk gitu dia. Nabrak-nabrak dia kalau kaget ya. Wih. Kalau dia lurus. Tapi ini yang betina. Ini bang yang besar nih bang. Yang betina mana? Yang kecil ini. Tahu nggak bang yang betina mana yang jantan? Bisa kawin nih nanti seharusnya. Keluar. Mana yang besar? Oh ini yang besar, besar bang. Coba bang itu bang. Tahu nusia? Yang besar ini besar nih. Ini besar. Coba bang berapa senti itu bang? Aduh balik lagi dia bang. Balik lagi sebentar. Ya. Oh, dia 37.38. 38 senti. Wah, udah harga 5 juta ini. Ya, 5 juta kan ya pada teman saya ya. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 20 juta. Ada. Enggak ada chip aja. Kira-kira kalau kemarin. Yang jelas mas, misalnya kalau saya beli ini untuk sirkulasi ada yang banyak. Beli teman saya murah. Oh itu ini. Saya naik ini. Ada yang saringan kan? Nanti saya kita bersihin. Saya cuci itunya. Saringannya. Ini air udah seminggu tak tambah dua kemarin sejak sakit gak ganti tak tambah dua dari sini ke sini tambah 4 galon air pam. Terus sampai jangan pakai air sumur, nggak kuat. Kan ini dulu bang, saya taruh di ember dulu kan. Tetap dia katanya 24 jam. Masam. Mendingan sampai ngambil air pam. Air pam. Jadi ini apa ya? Ganti 5. Cuma kecil ini cuma butuh berapa galon? 6 galon juga 2 kali lewat sudah selesai. Tapi warnanya udah keluar nih kayaknya bang. Ini tinggal tening maksudnya, tening. Air sumur terus. Ini saya air pump. Tapi ini kan saya setiap 4 hari sekali saya kurangi, saya beli 6 galon. Sekarang nggak perlu. Jadi kadang saya ngambil 2 kali 6 galon. Tak kurangi dikit, tambah lagi. Kan air bagus ada oksigen ini kan, respirator. Kalau ini namanya apa? Heater namanya, heater. Mana heater? Beli online, cuma berapa cukup berapa. Kalau ini agak mahal nih, selalu sepi. Karena ini yang masih DC. Begitu. Tapi gelembung bilang itu. Terus terkata sinyala dia. Sinyala kan berapa jam? Ya sama, katanya setiap listrik mati nyala lagi setiap pagi. Iya, listrik kalau lama nggak nyala-nyala lagi. Setiap, kalau mati lampunya ya? Masih hidup sih lampu. Masih, berapa menit atau berapa jam lagi? Masih, tutup jam. Iya. Memakai DC. Ini bang ya? DC, iya. Yang ini ya? DC, iya. Kadang janda di sini, dieng. Ini malah ini tak terasa. Ini malah mulutnya dah hancur. Mocongnya. Iya. Ini berantem ini. Jadi. Tapi kok pendek itu bang ya? Kok pendek itu ya? Kemarin berantem mas. Oh putus jadi, ya? Ini gigi putus itu udah tumbuh lagi itu. Arwana superet semua ini. Wah oh, ini panjang ini. Ini warnanya. Saya beli kemarin di tempat tebusan. 15 15
saya beli 30.000 aja cuma 3 hari habis. Dibas itu apa? Dibas itu ya depredator buat tengah sini kemarin. Cuma kan padang pulau habis itu ini diacak-acak kan, ini kan kebun-kebunnya pada rusak ya, karena kelaparan. Makanya kan beli 30 tak suruh buat teman, katanya udah ternak itu yang dibas yang ini maksudnya ya. 15 cm dari harga 1.250.000 bang ya? 1.400.000. Ini agak putih nih, kayaknya betina nih kayaknya itu. Sendiri ini betina ini. Ini caranya bikin besar mas. Ini bikin besar ya mas. Ini albino ya? Spread. Albino tuh kuning, panjang. Spread. Tapi kalau ini beda lagi kan? Sama spread cuma dia kuning albino itu. Kalau yang spread banjar merah-merah ada kuning-kuningnya dia. Tapi udah mulai ada kuningnya nih. Dia bukan kuning, ya, merah. Oh, jauh merah ya. Cuma ini kayaknya gennya gen besar nih. Jadi merahnya lambat. Ini tadi kan paling kecil mas. Iya. Tahu-tahu mabul gitu. Justru ini dulu paling gede, sekarang paling kumpet. Ini lo teneng, lagu teneng. Ikan kecil ini apa gunanya bang? Hitam agak merah. Iya, dimakan dia kalau kalau saya pun pergi gak makan, dia makan itu. Makanannya. Makan ikan ini mau kan terdapat ya. Cuma kalau ini kadang jangkrik nih, tapi jangkriknya. Kadang buat ini, buat ini loh. Senang. Tapi dia senang jangkrik. Jangkrik makanannya. Cuma sekali lagi bang, kalau udah gede tuh enak ngasih makan ya, kalau masih kecil tuh ada susah. Lahap dia makannya dia. Ini pak kenyang ini bang, jadi nggak aneh ini. Eh kalau terlalu kenyang juga kan mati emang ya. Tidak juga, ini saya kasih makan terus ngajak dan cepet gede ya. Yang penting airnya jangan kotor mas. Airnya sirkulasi ada bikinnya tuh. Siapa yang makan ini? Wow. Now, mantap. Ambil. Apa itu bang? Ulat apa itu? Ulat Jerman. Ulat Jerman. Ini kecil-kecil. Iya. Apa? Albino. Sapu-sapu, iya sapu-sapu. Dia suka ngecil ini nempel ini. Sapu-sapu pembersih kaca. Udah bang, udah kenyang dia itu. Jangan 5.000 aja sekali makan habis. Masih kecil kan bisa seminggu tuh. Sehari satu, sehari satu. Udah gede gini tuh mulutnya gede itu.